Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Yang terakhir, baris ke 3 dan ke 4
pantun yang di samping. Nah, anak-anak diperhatikan ya. Ini adalah contoh pantun yang sesuai dengan ciri-ciri pantun yang di samping. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa membeli sarimi. Duhai muridku yang cantik dan yang tampan yang cantik, bagaimana kabar hari ini? Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, bersajak ABAB. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa membeli sarimi. Duhai muridku yang cantik, bagaimana kabar hari ini? Yang baris pertama A, yang baris kedua B, yang ketiga A, dan yang terakhir B. Antara baris pertama, antara baris yang pertama akhirnya itu, sajak terakhirnya itu sama dengan baris yang ketiga, sedangkan baris yang kedua sama dengan baris yang terakhir gitu. Nah, selanjutnya baris pertama dan kedua adalah sampiran. Jadi, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Diperhatikan ya. Ya, merupakan isi. Nah, paham? Paham. Berburu membawa senapan. Digunakan menembak ayam. Bagaimana penjelasannya Ibu sudah sampaikan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Bu. Semuanya. Berarti kalian semua udah paham kan? Iya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain menggunakan papan irama. Media ini adalah media yang akan kalian gunakan untuk menyusun pantun yang sudah Ibu siapkan, di mana pantun ini Ibu sudah ancang. Aturan mainnya di sini, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian bisa Ibu akan bagikan kelompok atau sesuai teman sebangku. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang, di mana nanti kalian akan Ibu suruh maju untuk menyusun pantun-pantun yang tidak beraturan. Kalian akan susun, kalian harus kompak ya, harus kerjasama. Nanti juga kalau sudah selesai kalian susun, kalian bisa membacanya. Jadi aturannya di sini, di dalam pantun ini Ibu sudah memberikan lambang-lambang. Ada bintang, di sini ada lambang bintang. Kemudian ada pagar, segitiga, bunga, dan bebek. Nanti kalian bisa pilih mana yang akan kalian susun. Tapi ingat, harus sesuai dengan ciri-ciri pantun. Bagaimana? Ya.
berarti nggak boleh dipakai lagi. Di belakangnya ada pantun yang belum tersusun. Bebek ini. Bebek, ada segitiga, ada tanda pagar, ada tanda strip sama bunga. Yang bintang tadi udah kepake. Ini bunga ada. Nah, sekarang dibaca. Dibaca. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli nangka. Jika ingin masuk surga, berbaktilah kepada kedua orang tua. Sudah, Bu Guru. Ayo, sekarang dibaca. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yeay! Yeay! Kita bisa anak-anak ya? Iya, Bu Guru. Ya, sekarang kelompok terakhir. Demo sama lukisan nih. Yang bunga belum? Ibu bantu copot ya. Jangan lupa membeli udang. Jika hati terasa tenang, obatilah dengan sembahyang.